Salam saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan di video ini, mari terlebih dahulu melihat cuplikan video yang berikut ini. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Semua, hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Saya minta penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi, berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dalam memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dua pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arief, gimana tadi? Boikot produk Yahudi, ya, ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil, gitulah. Ya, oke. Okay. Begini, produk Yahudi ini persoalan embargo yang produk-produk itu, saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai. Ya. Bagaimana mau apa namanya? Wah, mengembargo ya. Memboikot ya, begitu embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyalingan penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Semua, hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Qur'an, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an yang ada sekarang ini sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak punya warga negara. Makanya TKI, TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu lagi dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan, betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami, satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal 'alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang cerdas. Jadi, ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan?
mereka enggak peduli dengan masalah. Masih penting mereka bisa kaya, bisa mengambilkan duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga, sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya enggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan enggak? Perlu dong. Gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis, ya kan, berlaku for all countries except Israel. Berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, enggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan iya. Ya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan aja. Ya diformalkan sekalian, diresmikan, terbuka daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Saya kira mungkin begitu. Itu jawabannya. Makasih. Baik, sedang dalam Tuhan, itu videonya. Di video tadi kita boleh dengar bersama. Buya Sakur sampaikan bahwa Israel itu hebat adanya. Dan segala alat-alat canggih berasal dari mereka. Dan saya katakan ini sangat luar biasa, ya, berkat Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kiranya video tadi memberkati kita, dan sebagai berkat rohani bagi kita di kesempatan ini, di dalam Mazmur pasal 127 ayat pertama dan seterusnya, dengan perikop, berkat Tuhan pangkal keselamatan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dan saudara ulang Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu berhasil ketika Tuhan bercampur tangan. Segala sesuatu berhasil ketika Tuhan memberkati. Dan segala sesuatu berhasil ketika kita melibatkan Tuhan. Saudara ulang Tuhan, ayat ini mengingatkan kita supaya kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, bahkan apa yang kita lakukan, diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semua sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Semua sia-sia tanpa kita libatkan Tuhan. Semua sia-sia tanpa Tuhan bekerja, ya. Hanya dengan adanya Tuhan, maka semua berhasil, semua diberkati, dan kita pastinya bahagia. Selamat Tuhan, kiranya video singkat yang memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.